Tajuk utama Sabtu 16 Januari. Suspek anggota Daesh mengaku merancang lakukan serangan bunuh diri di negara ini. Juga, Al-Qaeda serang hotel terkenal di ibu kota Burkina Faso. 126 orang jadi terbusak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kata Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, suspek anggota kumpulan pengganas Daesh yang ditangkap di ibu negara semalam merancang untuk melakukan serangan bunuh diri di negara ini. Menurut Tan Sri Khalid, suspek sendiri yang mendedahkan perkara itu. Suspek 28 tahun mengaku merancang untuk